Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, pada ajang pameran Filipin Marin 2022, PT PAL Indonesia telah menampilkan beberapa produk kapal perang barunya, yang masih dalam tahap pengembangan dan peningkatan produk kapal, seperti kapal patroli lepas pantai, peningkatan kapal fast attack craft 60 meter, kapal frigat 143 meter, dan kapal landing platform dock 143 meter. Untuk kapal landing platform dock atau LPD berukuran 143 meter ini, merupakan peningkatan dari kapal perang LPD PT PAL sebelumnya yang berukuran 123 meter. Melansir dari laman Defense Studies pada tanggal 23 Juni tahun 2022, sejak tahun 2019 lalu, PT PAL Indonesia sudah mulai berpartisipasi dalam pameran yang diberi nama Filmarin 6 dan juga sudah ditampilkan kapal perang LPD, kapal OPV dan kapal fast attack craft. Kapal perang frigat dengan panjang 143 meter ini merupakan produk terbaru PT PAL Indonesia yang untuk pertama kalinya dipamerkan ke mata publik di Filipina. Acara pameran Filmarin 2022 ke-7 ini telah diselenggarakan pada 21 sampai tanggal 23 Juni tahun 2022 di SMX Convention Center Manila Mall of Asia Complex Pasay City, Filipina. Nah, Sobat Garuda Militer, pameran Philippines Marine 2022 ini, yaitu edisi ke-7 dari Filmarin 2022 yang lokasi acaranya bersamaan dengan Shipbuild Philippines and Offshore Philippines 2022 yang satu-satunya acara maritim, pembuatan kapal, dan kapal lepas pantai khusus di Filipina yang menyatukan perkumpulan maritim internasional, para pembuatan kapal, kapal lepas pantai, dan juga para industri pendukungnya untuk berkumpul di Manila untuk juga menampilkan berbagai perkembangan terbaru dalam industri maritim dunia, juga untuk bisa meningkatkan teknologi pembuatan kapal saat ini, dan juga untuk bisa membantu mempertahankan status Filipina saat ini, yaitu sebagai industri pembuatan kapal terbesar nomor 5 di dunia. Sebagai informasi, perusahaan Firework Trade Exhibitions and Conferences Philippines ini telah sukses untuk menyelenggarakan acara pembuatan kapal dan lepas pantai internasional seperti Philippines Marine, Shipbuild Philippines, Offshore Philippines, Marine Vietnam, Indonesia Marine and Offshore Expo, ASEAN Oil and Gas Expo atau AGEX, Indonesia Oil and Gas Expo atau IGEX, Minyak and Gas Thailand atau OGET, Malaysia Marine Expo atau MIMEX. Perusahaan Firework Exhibitions and Conferences ini, yaitu sebagai penyelenggara acara maritim, lepas pantai, dan pembuatan kapal pada edisi ke-6 di Filipina. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Garuda Militer.